prajurit Ukraina mengerahkan drone dalam upaya menggempur parit pertahanan pasukan Rusia. Drone tersebut menjatuhkan bahan peledak tepat ke dalam parit berisi sejumlah pasukan Rusia. Akibatnya ledakan tak terhindarkan. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu, 5 Agustus 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, drone Ukraina menjatuhkan bahan peledak ke parit membuat pasukan di dalamnya ketar-ketir. Satu pasukan Rusia di dalamnya dikabarkan tewas. Drone juga merekam sejumlah pasukan yang berakhir dengan luka-luka. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula, Rusia telah menginvasi Ukraina selama setahun lebih, terhitung sejak 24 Februari 2022. Namun hingga kini, belum tampak tanda-tanda perang akan berakhir.